jangan lupa subscribe channel ini. Selamat pagi Bray, selamat datang ke Biar Janji Channel. Nama aku Francis, berasal dari wilayah Sarawak, non jauh di seberang laut. Baik, selamat di pagi hari ini. Hari ini hari Kamis, 17 hari bulan 3. Lagi 3 hari nak bergerak balik ke Sarawak. Hari ini aku nak masak sesuatu yang paling simple. Sebab aku dah tak ada kelengkapan lain lah. Memang cukup-cukup terhad lah. Memang cukup-cukup survival. Hari ini aku nak masak sardin. Oh ni, sardin king cup on. Sardin ni nanti aku pergi kebun sekejap. Aku nak cari apa? Aku punya kucai wangi. Itu aku nak campur dengan kucai wangi atau apa ada yang ada dekat kebun tu. Aku nak pergi ambil, jadi kita campur. Okay, jom. Ok sahabat, aku nak pergi kebun sekejap. Aku nak cari daun kucai. Jadi aku nak campur dia dengan sardin dalam tin. Aku dah tak ada petis sejuk, aku dah bungkus apa semua. Dah clear, tunggu pengambilan lagi. Jadi aku tak ada apa dah. Jadi kita masak apa yang ada. Kita masak makanan dalam tin hari ni. Ok sebelum tu jom kita tengok tanaman cili putih aku tengok. Ni yang terpaksa aku tinggalkan bagi dekat jiran. Tuh. Tengah buah lebat. Ni pula cili pun tengah nak berbuah cantik ni. Mau nak kena tinggal ni. Okey, jom kita tuai. Aku punya kucai wangi ni. Dah bercampur gaul lah dengan ni. Dengan rumput. Tengok. Kita tuai banyak sikit. Nanti dia akan tumbuh balik. Aku nak petik selai kat ni. Daun kunyit. Oh ni buah kedondong aku ni. Sayang kena tinggal. Tak apa, bagi kat jiran. Kalau nak berbunga gini. Esok dan lusa, kalau dah tak ada lauk sangat, kita ada inisiatif lain. Jangan risau, aku ada ubi kayu lagi. Daun ubi kayu. Okey, aku dah petik punya kucai wangi dan sehelai daun kunyit. Mungkin ini nanti kita campur dalam sardin. Ha, bagi bau dia harum sikit. Aku ada daun ubi, daun singkong. Tengokan esok lusa. Dah terpaksa sangat kita akan masak daun tu. Kita akan buat ianya satu juadah yang menyelerakan. Okey, jom kita masak sardin. Okey, bray. Aku punya bahan-bahan aku dah sediakan lah. Ni sardin tadi ni. Aku dah hancur kan. Ni aku punya kucai wangi tadi. Daun apa? Daun kunyit. Lepas tu ni bawang merah. Bawang merah dia kena banyak sikit. Ni bawang putih. Dua bahannya. Okey, jom kita mulakan memasak. Aku nak buat dia apa? Aku akan jadikan dia sup. Bukan bagi dia air nanti. Jom. Okay, bray. Sebelum tu aku nak perkenalkan aku punya dapur inisiatif aku ni. Aku masak menggunakan mesh tin. Ini untuk survivalnya. Sekejap je ni. Okay, aku masukkan minyak tu. Aku nak tumis dia punya bawang merah dan bawang putih. Okey, kita masukkan terus. Tengok, mudah je. Jadi kita kreatif. Ini adalah dapur sementara aku.
unik tak? Oke, aku masukkan daun kunyit. Lagi doang nih. Nah. Tuh. Naik dan bau dah. Oke, aku masukkan air dulu untuk sup dia. Oh. Bagi dia mendidih dulu, nanti baru kita masukkan sardin. Sardin King Cup nih dulu kira macam makanan kecemasan. Sekarang harga kayangan. Oke, bray, akunya nih air sup dia ini pun dah mendidih. Kita masukkan apa? Sardin. Bukan tumis dan ini sup. Sup sardin. Sup sardin dengan kucai wangi. Belum tak belen ni. Okay, tunggu dia mendidih sikit nanti, baru kita masukkan kucai dah. Oh, aku lupa. Aku lupa. Ini kena sebab perasa lah. Tadi ni mana ada rasa sangat pun. Okay, aku bagi dia satu sudu setengah. Yes. Kacau, kacau. Nampak macam tak sedap kan? Tapi rasa dulu. Okey, dah mendidih. Kita masukkan kucai wangi. Bagi dah layu, lepas tu siap. Inilah lauk emergency. Okay guys, aku punya sup sardin daun kucai sudah siap. Topi. Okay sahabat, aku punya menu sup sardin dengan kucai wangi. Setelah tunggu nanti 12 atau ke atas kita baru makan. Okay. Yang baik datang dari Maha Pencipta, yang tak baik datang dari aku dan kita semua umat manusia. Manusia tidak yang sempurna. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe BJJ Channel biar sampai maju ke depan dan terus kongsi ilmu serta info serta menu yang pelik dan di luar kotak pemikiran anda. Salam sayang dari saya, BJJ, sampai jadi.